Di Celebrityan Vacation. Ya ampun happy people, air lautnya jernih banget loh. Kelihatan karang-karang kecil dari atas sini. Ini sih jadi salah satu pantai favorit gue kalau lagi ke Bali. Happy people! Betul, tapi airnya dingin banget. Seger banget. Kita sudah bisa floating-floating cantik ya. Betul, kita bisa main air. Iya. Celebrityan Vacation. Ternyata di balik tebing ini ada natural pool-nya loh. Wow, gue jadi penasaran banget deh. Kak, BTW tahu nggak kalau apa itu ada natural pool tahu? Oh iya di mana? Di mana? Sama. Udah itu aja dong. Bagus ya, bagus ya. Ayo, ladies first ya. Oke. Hati-hati kak. Oh my god, happy people. Untuk masuk ke pantai natural pool ini, kita harus melewati goa kecil. Kira-kira Matthew badannya muat gak ya? Kalau gue sih udah pasti muat. Buat yang punya badan cukup gede kayak gue nih, happy people, harus hati-hati ya karena karang di sini cukup tajam. Oh my wow, walaupun akses menuju ke natural pool ini cukup sulit, tapi pas kita sampai, wow, it's so amazing, happy people. Adalah sebuah kolam alami yang terbentuk dari cekungan bebatuan di tepi pantai. Ini dia ternyata natural pool-nya. Bagus banget. Di situ lebih bagus, El. Lebih bagus. Oke, happy people, gue udah gak sabar nih mau berenang di sini. Let's go! Siap, happy people! Let's go! Ayo, El! Ada ikan! Berenang di natural pool kayak gini punya banyak sensasi keseruan tersendiri loh, happy people. Walaupun ruang geraknya gak sebebas saat berenang di laut, tapi view yang didapatkan begitu mempesona. Bener banget Matthew, buat gue natural pool adalah permata tersembunyi di tepi laut yang menawarkan kesegaran alami dan pemandangan laut. Om Swastiastu, happy people. Tadi kita habis seru-seruan nih aktivitas di laut. Dan sekarang karena cuacanya terik banget, kita mau minum minuman favorit kita nih. Ini dia, Cincau Capada.
Wah, ini sih favorit gue banget loh. Cincau Cha Panda segernya tahan lama. Tau nggak apa yang bikin Cincau Cha Panda jadi favorit gue? Apa tuh? Nih, karena Cincau Cha Panda dibuat dari cincau asli. Udah gitu dengan 25% ekstra cincau. Udah segernya tahan lama, ngenyangin lagi. Nah, setuju banget. Cuman Cincau Cha Panda yang segernya tahan lama. Cocok buat diminum kapan aja dan di mana aja. Jadi yuk kita minum bareng-bareng Cincau Cha Pandanya. Tapi jangan lupa diputer-puter dulu biar makin berasa cincaunya. Segernya tahan lama, ya kan? Nah, bener-bener jadi favorit gue banget sih. Mana cincaunya banyak banget, jadi ngenyangin. Pantes banget, dibilang ini minuman daluman praktis. Bener, udah segernya tahan lama, bisa diminum saat perayaan hari raya atau acara kumpul sama teman-teman juga loh. Emang paling bener, minum Cha Panda. Udah segernya tahan lama, ngenyangin lagi. Nah, kamu juga harus tahu nih, kalau Cha Panda ini baru aja bikin event Masikian Fest Cha Panda Tradisi Indonesia di Bali, yang merupakan event pertama yang diadakan masyarakat Banjar. Tujuannya untuk melestarikan tradisi atau adat Bali untuk pemuda-pemudi Bali. Rangkaian acaranya juga beragam banget loh, mulai dari lomba balaganjur, talk show, lomba merangkai gebogan, perform band lokal Bali, dan masih banyak lagi. Emang ya, Cha Panda tuh keren banget, bisa mendekatkan tradisi, kebersamaan, dan menghadirkan kesegaran tentunya. Yaudah yuk kita lanjut jalan-jalan lagi dan ingat, pokoknya ingat cincau, ingat Cha Panda. Ingat cincau, ingat Cha Panda. Ingat cincau, ingat Cha Panda. Cincau.